Meningkatnya permintaan bunga mawar potong pada bulan Agustus ini disyukuri para petani bunga karena hasil panen bunga bisa lebih banyak terserap ke pasar. Kondisi puncak kemarau tidak begitu berpengaruh pada volume hasil panen selama ketersediaan air lancar. Beginilah yang terlihat di beberapa lahan pertanian bunga di kawasan Pagar Gunung Bumi Haji, Kota Batu. Para petani bunga mawar potong dan bunga hias sedang melakukan pengepakan bunga mawar hias potong untuk memenuhi permintaan pembeli yang sedang ramai. Setelah sempat mengalami penurunan permintaan, saat ini permintaan mulai kembali naik dan ramai, sehingga membantu para petani karena bunga mawar potong dan bunga hias lainnya bisa lebih banyak terjual ke pasaran. Saat ini stok bunga mawar potong di lahan pertanian cukup banyak sekalipun pada musim kemarau, karena ketersediaan pasokan air di hampir semua wilayah mencukupi sehingga volume hasil panen bisa tetap stabil. Pada bulan Agustus ini, permintaan ada peningkatan. Hal ini diduga karena sudah banyak kegiatan warga masyarakat kembali digelar yang membutuhkan bunga hias potong, seperti karnaval, pernikahan, dan lainnya. Menurut salah seorang petani bunga hias menjelaskan, saat ini permintaan sudah mengalami kenaikan kembali. Sementara stok bunga cukup banyak dan diperkirakan permintaan akan semakin ramai dalam beberapa bulan ke depan, baik untuk melang raya maupun dikirim ke berbagai kota besar lainnya di Indonesia. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan persiapan pengepakan bunga hias jenis mawar potong untuk memenuhi pesanan pembeli. Tidak hanya mawar hias potong, beberapa jenis bunga hias lainnya pun saat ini mengalami kenaikan permintaan. Permintaannya seperti biasanya ini. Ya, suka abumen. Enggak, maksudnya rame apa enggak? Ya, standar gitu. Standar ya? Ya, enggak rame kan. Kebanyakan buat apa sih bunga-bunga gini? Kalau Agustusan ini peraya? Itu, mobil hias juga banyak. Pelaminan juga sudah mulai rame lagi. Rame lagi. Kira-kira ya sudah 50% sudah. Naik kenaikannya. Ya. Untuk stoknya sendiri gimana di lahan pertanian stoknya? Kalau mawar masih banyak pikop yang telat sekarang. Musim kemarau nggak begitu berpengaruh ya ke hasil panen? Kalau airnya siram cukup ya stabil katanya bunganya. Oh stabil ya. Untuk penyakit-penyakit seperti cabuk apa? Itu uang. Obatnya itu yang agak banyak masih. Iwan Hikmawan melaporkan.